Selamat sore Tribuners, bersama saya Kartika, reporter Tribun Medan. Saat ini sedang berada di salah satu aset milik Crazy Rich Medan, Indra Kents, yang terletak di Komplek Cemara Asri, Deli Serdang. Nah, berikut di depan kita adalah salah satu aset rumah mewah dari Indra Kents yang tampak megah, yang berada tidak jauh dari lokasi Satpam di Komplek Cemara Asri Tribuners. Dan berdasarkan suasana dari pantauan di sekeliling komplek di wilayah dekat rumah Indra ini terpantau cukup sepi pada hari Minggu 6 Maret 2022 ini. Ini di pukul 15.53 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah penampakan rumah Indra Kents yang dikabarkan seharga 30 miliar rupiah. Nah, berdasarkan pemantauan dari kita ini, suasana di rumah seharga 30 miliar ini tampak sepi, belum ada tanda adanya garis polisi yang tampak Tribuners. Dan juga dikabarkan bahwa rumah seharga 30 miliar ini menjadi salah satu aset yang akan disita oleh pihak Bareskrim. Bisa kita lihat rumahnya ini cukup megah ya. Ada empat pilar yang berdiri tegak dan di atasnya ini ada kubah besar. Nah, berdasarkan dari informasi kita dapat bahwa ada terdiri dari 3 lantai nih Tribuners. Bisa kita lihat ya, cukup mewah hunian dari Indra Kents yang tersandung kasus investasi bodong Binomo. Nah, juga kita lihat di depannya ini ada batu bata dan pasir ya Tribuners ya. Dan kita lihat nih, untuk di daerah depannya ini masih perlu ada pembangunan lagi nih Tribuners. Jadi ada beberapa balkon yang kita lihat tuh ada sekitar 2 balkon di depan ya Tribuners ya. Dan di lantai paling atas ini kita lihat dari desain dari arsitektur yang menangani bangunan Indra ini akan dibuat seperti rooftop. Rooftop mewah nih Tribuners. Nah, ini kita lihat penampakan dari atas. Nah, jadi kita dapat info juga Tribuners bahwa rumah orang tua Indra ini tidak jauh dari lokasi rumah mewah milik Indra Kents ini. Masih juga di sekitaran Komplek Cemara Asri. Namun sejauh ini kita masih terus mencari informasi terkait dengan aset-aset milik Indra Kents. Dan bangunan seharga 30 miliar ini juga menjadi salah satu aset paling besar milik Indra Kents. Nah, dapat juga kita informasikan bahwa berdasarkan penelusuran, rumah seharga 30 miliar ini nantinya dikabarkan akan menjadi hunian Indra Kents bersama tunangannya Vanessa Hong yang sejauh ini masih berada di Jakarta. Ini bisa kita lihat ya Tribuners ya, bangunannya cukup megah. Nah, di atas ini sepertinya belum jadi Tribuners, bisa kita lihat ya. Di atasnya ini masih dalam proses pembangunan. Di sini juga. Jadi bisa kita berdasarkan pantauan nih bangunnya sepertinya sudah hampir jadi ya Tribuners. Namun ada beberapa detail lagi yang masih perlu di finishing. Nah,